Hello guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Izami Gadget. Hari ni kita meneruskan lagi kita punya perjalanan di kota London ni, 29 Februari 2024. Ha, 23 pula. So, semalam kita dah pergi banyak tempat. Hari ni kita akan sambung lagi. Tapi hari ni kalau tengok weather forecast betul-betul macam hujan. Dan sekarang pun langit betul-betul mendung. Dan jalan pun basah macam baru lepas rintik-rintik macam itulah kot. Sekarang lebih kurang pukul 8 lebih nak ke pukul 9. Kita lewat sikit sebab apa? Semalam memang pay. So, jom lah kita kongsikan mana lagi kita nak pergi hari ni. Let's go. Okay guys, sekarang kita berada dekat Buckingham ataupun Buckingham Palace. Istana negara dia lah kot, kan? Kat belakang ni. So, kita dekat area dalam dia punya kawasan ni lah. Dalam dia punya kawasan pagar dia ni. So, dah ada banyak gate untuk masuk. Dan dengan daripada hotel kita dekat je lah, dalam bawah sekilo lah. So ni lah dia. Memang tak boleh masuk lah. Ni kita ambil gambar dari luar je. Mendung, memang mendung amat ni. Sejuk, sejuk gila. Tapi pagi ni pun dah ramai orang ni. Okay guys, hujan, hujan. Kita kena cari tempat berteduh. Berkampus ni buat hujan. Dia tak lebat sangat, dia kena titik-titik tapi basah juga lah nampak. Jom. Spek ni tak boleh kena air sangat ni. Jom. A few moments later. Kuda guys, kuda. Sekarang kita dekat sebelah je daripada Buckingham Palace tadi, iaitu Green Park nama dia. Kau boleh nampak. Ini macam dalam cerita-cerita British lah, kita nampak pokok-pokok yang macam berakar-akar. Lepas tu pokok dia ada lumut-lumut hijau, kan. Lepas tu kalau foggy kan, ada penjahat, macam itulah. Nampak berkabus, berlepas hujan. Masih lagi hujan sebenarnya, renyai-renyai. Kita pun dah beli payung tadi. Ni kita nak move to the next spot, lalu sinilah. Dan sebelah sana adalah Hyde Park. Dia sebelah-sebelah je. Tiba-tiba lalu celah lorong ni, nak pergi next venue, terjumpa pula The Church of Christ Scientist. Christ Scientist Heal the Sick. Dia dekat celah-celah apa aku dah nampak ni. Wow, Impreza. Oh, itu rare. Itu lagi rare. Okay guys, sekarang kita berada dekat Liberty London. Dekat sekitar sini lah. Hujan. Payung. Nasib baik ada payung. 7 euro. 7 apa? 7 pound. Ni yang viral tu eh. La Bazaar ni. So ni lah dia, Liberty of London. Okay. So kita try lah dia punya tiramisu dia kan. Okay, settle. Kita punya minum pagi. Now kita nak pergi proceed to our next step. Tapi basah lah hujan. Apa boleh buat? Takkan kita nak duduk bilik pula kan? Kan? Jalan je lah. Tapi berjalan hujan ni, campur sejuk yang berganda ni, dia menyukarkan sikit. Jadi mungkin ada certain tempat yang kita akhirnya tak dapat nak tu. Dan gambar pun tak berapa cantik lah. Kita terpaksa ambil gambar dengan payung. Alright? Jom. Let's go. Okay guys. Ini adalah Museum British. British Museum. Tapi kita tak masuk lah. Sebab kita museum dekat Melaka tu pun kita tak masuk. Kita just nak sightseeing je lah. Ambil suasana kat luar dia. Beratur tu nampak tu. Dekat dalam tu. Beratur. Penuh ni. Kat luar ni ada juga caramel peanut. Alright. So kita singgah macam ni je lah. Okay, ambil gambar sikit. And then kita proceed next place. Nak kenal dengan tempat ni hujan. Make sure you enjoy your time. You too. See you soon. Assalamualaikum. Okay, thank you. Okay guys, kita terpaksa naik Uber sebab apa? Jauh dan hujan. Ni pun hujan lagi. Sekarang kita dekat area Camden Market. Camden Market ni dia kedai kiri kanan ni lah. Tapi still hujan. Becak nampak tu. Jangan duduk kat tepi jalan lah, nanti basah. Alright, jadi jom kita tengok apa yang kita boleh. Bukan memang mekik lagi lah laju.
Alright, so dia macam pasar ni lah. Tapi tak banyak lagi buka kot sebab hujan ni. Jadi, jom. Guys, tengah-tengah jalan kat Camden Market, tiba-tiba kita jumpa Raven. Jom kita try luck kita lagi sekali kat sini pula. Jom. Sama, kat sini pun tak ada guys. Kat sini dia ada yang wayfarer pun yang kecil-kecil pun tak banyak pilihan lah. Tapi warna caramel macam aku ni ada. Tapi ada satu je lah, wayfarer yang besar, caramel ada satu je yang besar. Yang lain semua yang kecil-kecil punya. Jadi tak apa, kita sambung jalan dekat Camden Market ni. So dekat Camden Market ni ada satu kedai halal food. Dia kata dia orang Kuala Lumpur. Hai. Alright. Boleh saya boleh. Okay guys, kita dah settle makan. Okay lah, taster yang dia bagi tu sedap. Tapi bila dah campur-campur macam-macam tu, ada yang okay, ada yang tak okay lah. Overall boleh lah nak buat-buat makan benda-benda goreng macam kat Malaysia lah kan. So dekat sini, kalau anda kata korang beli makanan-makanan dekat street ni, korang boleh makan dekat dalam so-called macam igloo ni lah, igloo transparent ni lah. Lagi-lagi kalau hujan memang function lah. Dan lepas makannya tengok-tengok hujan pun dah berhenti. Ngamak tu. Harap-harap dia reda lama sikit lah. Jadi jom kita sama-sama belajar jalan kat sini, kita tengok apa lagi yang ada. Let's go. Dekat Camden Market ni dia ada part yang banyak barang-barang macam pasar karat ni lah. Benda-benda, barang kulit, lukisan-lukisan. Ni macam pasar karat ni. Mana nak cari ni pelutup botol besar ni. Boleh buat prop kat studio. Kita ada jalan-jalan Japan guys. Dalam ni. Okay, thank you. Okay guys, sekarang kita berada dekat Central Mosque of London. Masjid London lah. Masjid Central London. Alright. Jadi kita, yelah, kau dah melawat church-church semua, takkan masjid tak nak lawat korang ni pun. Dan alang-alang kat sini kita solat zuhur jamak asar terus lah, ya. Jom. Hujan makin lebat. Jom. Okay guys, sekarang kita melalui Sherlock Holmes punya museum. Tapi again, macam ni kita tak masuk lah eh. Kita just lalu ambil video kenang-kenangan saja. Beratur cok. Online tickets. Alright. Shop tickets. Jom. Ni kita literally memang lalu je. Okay guys, akhirnya kita jalan kaki jauh juga ni. Kita sampai ke nextnya tempat yang kita nak pergilah, iaitu Primark ni. Primark ke Primark? So hari ni kita tak dapat nak sightseeing. Ada beberapa tempat kita terpaksa skip sebab apa, dia tak sesuai ketika hujan ni. So mungkin kita lepak dekat dalam ni sementara, tengok apa yang patut, and then baru kita pergi ke tempat seterusnya lah. Sekarang dalam pukul 3.30 ke 4 dan nak malam diorang lah ni kat sini. Jom. Kat sini aku rekod pakai meta Ray-Ban je lah eh, supaya tak intimidating. Sebab masalah ni diorang intimidate mudah sikit dengan benda-benda yang privacy-privacy ni. Diorang nampak kita angkat kamera, memang dia akan pandang semacam. Dan aku punya kasut ni pun dah buat orang tertarik. Jom. Macam ni yang 4 euro, bukan 4 euro lah, 4 pound. Kali 6 berapa? 4 kali 6 24 ringgit. 24 ringgit dapat 2 pasang. 2 pasang ke 1 pasang? Sepasang seluar dengan baju budak kan. Yang original punya lah. Minion dengan Marvel ni. Boleh lah kot ah. Kat Malaysia tak dapat. Lepas tu ada kasut-kasut Marvel ni. Mana dah dapat kasut macam ni kat Malaysia ah. Kali ni 16 kali 6. Berapa? Komen kat bawah. Malas nak kira. Okay, tapi comel lah. Yeah, untuk budak-budak okey lah. Macam ni. Star Wars. 14.
14 pound. 7 pound sekarang. Promo. Oh, kalau aku ada yang besar aku beli ni. Kalau ada yang besar aku beli guys. Rare tu. 14. 7 je sekarang. Alamak eh. So yang ini pula bahagian lelaki dewasa. Kau nampak kasut 10 pound. Okey lah kasut 10 pound. Geng 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 geng. Dragon Ball, Dragon Ball. 17. Lagi tidur Dragon Ball, kau nampak. Seluar oren, baju hitam. Ini kau nak buat keluar pun boleh sebenarnya. Bukan baju tidur semata-mata kat sini, bukan baju tidur. Kat Malaysia ni boleh baju apa? Jadi baju apa? Baju berjalan ni. Ada Dragon Ball, Deadpool. And then kalau nak yang simple sikit, ha, kotak-kotak seluar dengan baju hitam. Okay guys, kita dah settle dekat Primark ni. So far dapatlah satu bag ni. Baju budak, banyak baju budak. Semua dalam 36 ke 46 pound sterling. Lebih kurang berapa? Kalau 46 katalah 5, 5 kali 6 300 ringgit. Tapi dapat banyak baju budak yang tebal-tebal yang berkualiti lah kan. Dan happen to be baju pijama Dragon Ball aku tu 7 pound je. 7 pound. Boleh kan? Jadi jom. Dah nak malam ni. Okay guys, kat sini ada banyak gila Ray-Ban Meta guys. Tapi again, warna biru hanya ada saiz kecil sahaja eh. Itu pun harga dia adalah 329 pound. Saiz besar tak ada, saiz besar memang hanya ada warna caramel dengan warna yang hitam yang boleh transition ni je. Transition ni macam hitam akulah, dia boleh tukar cerah kepada gelap. Yang ni paling mahal 379. Yang caramel ni saiz besar, ini adalah 329. Yang lain semua saiz-saiz kecil, saiz 50. Yang besar saiz 53. Jadi tak adalah. Tapi kalau anda kata ada kawan-kawan yang nak kirim yang warna caramel, ada banyak. Kalau nak warna biru ada, tapi warna biru saiz kecil ni lah. Ni warna biru, ni rare. Saiz besar memang hampir tiada, kena order. Alright, ok, settle lah. Ok guys, last spot lah, last spot lah eh. Sebelum kita balik Harrods. Alright, kita naik Uber, hari ni memang banyak naik Uber. Pisang. Mana masuk dia ni? Sana eh? Oh, rumah aku dah kat sana lah. Memang sepanjang hari hujan guys. Alright, jom kita masuk Harrods. Yang shopping-shopping ni memang rumah punya itinerary, bukan kita. Jom. Okay guys, sekarang dah pukul 6.30 malam. So kita baru keluar dari Harrods ni. Tak ada apalah, kita beli barang sikit je. So sekarang kita nak balik hotel tu je. Makan pun kita rasa kita order Uber je kot makan. Ada macam GrabFood kita lah, ataupun Foodpanda kita. Tapi kat sini adalah Uber delivery. So tak ada apalah, maknanya kita balik hotel, rehat. Dan besok kita sambung lah. Hari ni memang tak banyak benda kita boleh kongsikan. Sebab apa? Hujan. Dan hari ni banyak perjalanan kita naik Uber. Sebab apa? Hujan. Dan jauh-jauh lah. Dan ada beberapa tempat terpaksa kita skip sebab hujan. Jadi hujan adalah dia punya halangan sikit lah hari ni. Alright, jadi bila hujan tu dia leceh sikit, plus kena buat payung, plus dia bertambah sejuk. Jadi ada benda yang kita terpaksa batalkan lah. Alright, jadi sekarang sibuk macam ni. Kita balik hotel dan kita rehat. Kita sambung besok. Alright, ciao. Assalamualaikum. Bye.